adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Coba dilihat. Wow, kabarnya baik semua kelihatannya itu. Puji Tuhan. Adik-adik, Anci Vivi punya teman namanya Mirli. Katanya Mirli mau tanya sesuatu sama adik-adik. Teman-teman, aku bingung. Ada beberapa kata, tapi harus disusun jadi sebuah kalimat. Aku bingung, kalimat apa ini ya? Ini teman-teman kata-katanya. Ini, lihat deh. Jadinya apa, teman-teman bantuin dong. Adik-adik bisa bantu Mirli nggak susun kata-kata dari tampilan kata-kata tadi yang Mirli kasih tadi dijadikan sebuah kalimat? Vivi, bener nggak gini? Mesias, adalah damai. Mirli bingung. Bingung ya kamu Mirli? Iya, aku bingung. Oke, Cifivi kasih tahu ya, Mirli, yang benar adalah, tunggu ya, Yesus adalah Mesias Sang Raja Damai. Gitu. Oh iya, betul. Adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita saat teduh sejenak ya, untuk mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, kita akan membuka ibadah kita hari ini. Untuk itu kita semua bangkit berdiri dan bernyanyi dari Kidung Ceria 26 bait yang pertama. Oh,
adik-adik, sekarang kita berdoa dulu ya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali dalam ibadah kami pada hari ini, walau melalui online Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memimpin ibadah ini dan memberkatinya agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus mau memimpin dan memberkati pula Enci Engku dan adik-adik semua dalam mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, kami hendak memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan layakkanlah kami untuk itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk kembali ya. Sekarang kita akan membaca Mazmur Puji-pujian yang diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Dan teman kita Kevin akan membacakannya. Silakan Kevin. Bacaan Mazmur dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik, sekarang kita merespon pembacaan Mazmur tadi dan kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 22 bait pertama dan kedua. Besarlah kasih Bapa-Ku. Besarlah kasih Bapa-Ku. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di jam pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami masih boleh beribadah kepada-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Sebelumnya kami mohon, bimbinglah kami anak-anak-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah firman yang kami baca pada pagi hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami menjalankan itu dalam kehidupan kami sehari-hari.
Berkatilah juga Encik Susi yang akan membawakan firman ini bagi kami ya Tuhan. Biarlah Encik Susi juga dapat membawakan firman ini dengan baik dan benar. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Matius 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 yang demikian bunyinya. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah adik-adik pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Raja Maha Mulia. Adik-adik, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Marilah kita menyambut dia dengan hikmat sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan. Kita dengarkan kisahnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung di depanmu itu. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai muda tertambat. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada yang bertanya, 'Mau diapakan keledai itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya.'" Tuhan Yesus sudah mempersiapkan kata-kata supaya mereka, murid-muridnya itu, tidak disangka pencuri. Keledai adalah seekor binatang yang sangat diremehkan. Ya, karena keledai adalah binatang penurut, lugu, tidak sombong, dan rendah hati. Tidak seperti kuda yang gagah, kuat, dan kuda selalu dipakai untuk berperang. Nah, setelah di tempat, mereka mengalaskan dengan pakaian mereka agar Yesus
dapat duduk di atasnya. Demikianlah Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan mengendarai keledai. Banyak orang yang menghamparkan pakaian mereka di jalan, menyebarkan ranting-ranting hijau di sepanjang jalan yang dilalui Yesus. Daun-daun palma dikibarkan di mana-mana. Yesus disambut meriah. Orang-orang yang berjalan di depan dan yang di belakang mengikuti dari belakang berseru-seru, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, peristiwa Yesus dielu-elukan hendak menunjukkan beberapa hal, yaitu Yesus hendak menyatakan bahwa dia adalah Mesias Sang Raja Damai. Dan Yesus tahu bahwa Yesus disambut oleh banyak orang, membuat orang-orang Yahudi marah dan membenci Yesus. Tetapi hal ini harus terjadi agar rencana Allah tentang karya keselamatan Yesus melalui peristiwa karya salib dan kematian serta kebangkitannya, Yesus harus dapat digenapi. Dengan menggunakan keledai, Yesus mengajari orang-orang Yahudi memahami bahwa Yesus bukanlah raja di dunia, karena kerajaannya bukan atau tidak di dunia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan kembali bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan pada zaman para nabi untuk menghadirkan damai. Setiap orang percaya, termasuk kita semua, dipanggil untuk menyambut kedatangan Yesus dengan baik dan setia. Nah, adik-adik, apakah kamu mau menyambut Yesus dengan setia dan selalu mengusahakan damai? Bagaimana ya caranya mengusahakan damai? Contohnya, melerai teman yang sedang berantem, berani menegur yang menyontek. Nah, itulah kira-kira. Marilah kita sambut Yesus dalam kondisi dan situasi apapun, dan meyakini bahwa demi keselamatan kita, Yesus berkenan menempuh jalan derita dan salib. Maka hendaknya kita hidup dengan setia, berpegang teguh pada firman-Nya, dan mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tetaplah hidup di dalam Dia, Juru Selamat dan sumber damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas bersama-sama. Adik-adik bisa lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan di Google Form. Adik-adik bisa mengerjakan. Bagi yang sudah selesai, adik-adik dapat mengirim jawabannya ke grup anak tanggung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, sekarang kita merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 80 bait pertama dan kedua, Segala Kemuliaan. Suara mengatakan,
Adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu saat ini kami telah Engkau kumpulkan kembali di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan penuh sukacita dan tetap setia kepada-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu untuk tetap setia di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ajarlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap bertahan di dalam kebenaran di tengah tantangan agar kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Dan mampukanlah kami untuk selalu tetap setia menjadi anak-anak yang selalu taat dan patuh pada perintah-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami untuk setia memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang kecil. Sertai dan lindungi kami setiap saat di dalam keluarga kami, bersama dengan orang tua dan kakak adik, serta saudara-saudara kami yang Engkau kasihi. Berikanlah damai sejahtera dan sukacita, serta kesehatan yang baik kepada kami. Tuhan Yesus, ajari kami selalu mengingat kasih dan kebaikan-Mu, agar kami selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepada-Mu, kiranya Engkau berkati sekolah kami, dan kami mengikuti pelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah kami kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan di dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Tuntunlah kami untuk giat belajar dan taat melakukan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami doakan untuk para pemimpin gereja kami, agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat-Mu. Kami juga doakan untuk gereja-gereja di Indonesia, terutama gereja kami GPB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Henry Yakob, di dalam pelayanannya dan berkati juga di dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus, berkatilah pemimpin pemerintahan kami, Negara Republik Indonesia. Berkati juga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat di dalam memimpin pemerintahan bangsa dan negara Indonesia, agar damai sejahtera dan sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit. Kiranya Tuhan jamah semua sakit penyakit yang dideritanya, dan sembuhkanlah mereka supaya semua sehat kembali dan dapat berkumpul bersama keluarga, serta dapat mengikuti ibadah Minggu pelayanan anak secara daring. Tuhan Yesus, tolonglah kami para pelayan-pelayan-Mu, engku dan enci, agar selalu mengedepankan kasih-Mu di dalam pelayanan ini dan tetap setia di dalam melayani-Mu. Ampuni kami dan baharuilah kami, ya Tuhan, dengan kasih karunia-Mu. Mampukan kami agar tetap setia di dalam kehidupan kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 201, bait yang pertama dan bait yang keempat, "Aku dapat di hatiku." Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh beribadah di pagi hari ini dan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menerima persembahan kami, dan pakailah persembahan kami ini untuk pekerjaan kasih dan pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Warta PA Minggu 28 Maret 2021. IHMPA online via YouTube dimulai jam 9 pagi. Penyerahan persembahan, adik-adik dapat masukkan uang persembahannya dalam amplop dan adik-adik dapat berikan ke kantor gereja atau langsung transfer ke rekening gereja. Latihan paduan suara PA dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 10 sampai 10.30 lewat Google Meet. Pelatih Kak Ines. Bagi adik-adik yang mau mendaftarkan bisa menghubungi Inci Vivi. Adik-adik harus selalu rajin mengerjakan aktivitas karena aktivitas sebagai daftar kehadiran adik-adik. Ucapan terima kasih untuk Kakak Yohana De Freitas yang sudah mengiringi ujian dalam IHMPA Anak Tanggung, dan terima kasih juga untuk adik Kevin dan adik Darlen yang sudah bertugas. Nah, ini adik-adik penting adik-adik dengar. Nih, dalam rangka Paskah adik-adik diminta untuk menggambar dengan pensil warna dengan tema Paskah dan akan mencari yang terbaik sebagai juara 1, 2, dan 3. Adik-adik, lukisan atau gambar adik-adik boleh dikumpulkan paling lambat tanggal 1 April 2021 ke Cisari. Nah, untuk tanggal 4 April, adik-adik, ibadah Paskah akan diadakan secara Zoom pukul 9 pagi. Mohon kehadiran adik-adik dalam acara tersebut. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap melakukan protokol kesehatan
untuk mencegah penularan COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer, dan juga sehabis jalan saat masuk rumah, langsung adik-adik mandi dan ganti baju. Demikianlah Warta PA. Terima kasih. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini. Firman yang sudah didengar, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk dapat melakukannya. Jadikan kami menjadi rendah hati, setia, dan pembawa damai. Mari kita siapkan Kidung Ceria 83 ayat 1 dan 2 untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tolong kami untuk memulai hari ini memuliakan namamu. Arahkan hati dan budi kami agar selalu dapat merasakan bimbinganmu. Semoga karenanya kami dapat mewartakan dalam perkataan dan perbuatan. Ampunilah kesalahan kami setiap saat, ya Tuhan Yesus. Sertai dan kuatkan kami dalam mendalami Engkau dan akan memuliakan namamu. Dalam Kristus Tuhan dan penebus kami dan sepanjang masa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.